main apa tuh? Main HP bro, main game. Ya iyalah, kirain main congka. Enggak bro. Wah, asik kayaknya. Asik banget bro. Duh, tinggal dikit lagi bro, dikit lagi. Mulai bro. Sorry ya. What's up guys? Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Iya, mudah-mudahan baik-baik saja ya. Tak bosan-bosannya lihat kami ya. Jangan sampai bosan ya kalau bila berdua ya bro. Oh jangan, ya. Jangan, gak boleh. Iya bener ya. Bertemu lagi nih sama kita Ronde Channel. Masih tentang lebaran ya. Wah itu tuh bro. Bawa lebaran nih. Oh, masih bawa ketuan bro. Masih bawa ketuan ya, mulai. Masih bawa ketuan bro. Biasanya lebaran ini ada yang istimewa bro. Misalnya sungkeman sama orang tua, maaf-maafan. Ah, betul sekali itu. Maafan sama orang tua, sama teman sama orang tua ya. Tapi yang paling penting itu sama orang tua. Begini misalnya. Pak, Yole. Minta maaf Pak ya, Pak. Selama ini ya, Pak, salah-salah saya ya, Pak. Yole, podo-podo le, Bapak ya kadang ake hilaf le, ake salah le. Iya, Pak. Yole, maafin Bapak juga ya, Le. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Yole, Yole. Ya itu tadi, Bro. Itu sungkeman sama bapaknya, kalau nggak sama orang tuanya. Kalau salaman itu yang sopan, yang santun. Nah, setelah itu bro, apalagi biasanya pas salaman itu ada ini salam tempel. Yang penting ini, salam tempel ini ya. Ini momen yang paling ditunggu-tunggu. Apa itu bro? Ya, THR. Biasanya itu kita dapat, ya mungkin pas waktu salaman juga bisa. Sungkeman ya bisa. Pas mau pulang itu dikasih. Mau pulang ya, bisa bro. Pak, maafin saya ya pak. Iya le, bodoh-bodoh le, bapak ini minta maaf, bapak kayak salah le. Iya pak, sama-sama pak. Iya le. Pak. Oh, bodoh le. Ini. Walah, inget wah, ya THR bapak mikir le. Ya wes, pas eh. Iki. Masuk segitu pak. Walah, kurang. Jangan. Wes, ini toh, oke. Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat THR, aduh, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, itu tadi THR, bro. Biasanya itu, bro, kalau kecil itu kecil lah, ini ya, nilainya. THR-nya gede. Kalau remaja ya sedang lah, tapi kalau udah dewasa dikit, bro, banyak. Gawat ini jadi dewasa ya, bro. Wajar lah bro, mungkin kan kita udah dewasa. Nah, udah bisa cari hidup sendiri ya. Mungkin udah bisa cari uang sendiri, bisa udah mungkin udah kerja kita ada. Tapi alhamdulillah masih dikasih. Itu poin pentingnya bro ya. Bro. Nah, biasanya bro setelah dapat THR apa ya? Salam-salaman. Apa? Pulang segera ya bro. Biasanya jam mulai deh bro, udah lapar. Tuh, ini pelancongan ya? Iya bro, biasanya itu bro ya. Panggilan alam, bawa sadar ya. Aduh, panggilan bawa sadar. Kalau kamu apa ini bro? Kalau di rumah itu ya bro, ada rendangnya bro, opor ayam, tapi ada satu hal bro, apa itu bro? Makanan yang paling penting, yang harus ada di setiap lebaran. Apa itu ya? Ini dia, ketupat. Ya, ini ya biasanya ada nih setiap lebaran, ini nggak lepas nih. Nggak lepas nih bro. Ini entah tradisi, entah ada, entah apa, itu yang pasti ada. Enak nih bro, enak dong. Silahkan bro, silahkan bro. Waduh, nah bro, kan ini tadi ngomong makanan ketupat ya. Iya bro. Nah, ada satu hal lagi nih bro, makanan khas juga bro. Yaitu kue bro, ditaruh di atas meja ya, kue-kue yang macam-macam. Iya. Kue. Tapi itu ada bro, kue yang legendaris. Udah menjadi legenda bro, tahun-tahun, berabad-abad. Yang isinya nggak bisa ketebak. Pak, enggak buka, silahkan duduk. Makasih pak. Ya silahkan cicipi kuenya. Oke. Le, pokoknya kuenya le. Oh ini ya pak kuenya. Apa nggak ada yang kue yang lain ya pak? Ini kue ini le. Ayo coba tebak. Apa di sini? Misalnya bener awakmu. Awakmu le. Hake to? Hake to? Wes ki. Oh ini. Iya le. Ini ya pak kue yang misterius itu ya? Iya le. Aduh, apaan ya pak isinya ini ya? Yaudah pak, saya langsung buka ya pak. Iya pak. Jangan tebak ya. Ini pasti isinya rengginang. Aduh, kosong pak. Aduh, kosong. Aduh. Salah kan? Jadi, ini rento. Kembali nih, Amitong. Waduh. Waduh, kenapa bro? Memang
Jepang itu bro, kadang isinya rengginang. Ah, itu dia bro. Kadang kerupuk. Aduh, itu ya, kadang makan makanan lain lah. Aduh, bro. Saya pun pernah ketipu bro. Aduh, itu saya kira rengginang bro, ternyata gak ada isinya. Yang gawat bro, yang gak ada isinya. Tapi bro, biasanya kan udah, kalau kita udah makan itu ya, udah kenyang itu ya. Ya, pasti itu. Ya, biasanya kita santai. Biasanya di esokan harinya itu bro, ada namanya Darwis. Darwis? Apa itu bro? Ponanya Darman. Aduh, dia punya ponak. Jadi Darwis itu bro, apa itu bro? Darmawisa. Oh, Bogondo. Ya, begitu. Biasanya kamu kemana bro? Ah, saya tuh biasanya tuh nomor satu pantai bro. Kedua itu biasanya ke danau bro. Jalan-jalan ke gunung bro. Gunung? Wah bagus sekali itu ya. Ya kadang saya ya kadang pergi ya kadang enggak bro. Kenapa bro? Ya kadang ya mungkin enggak ada THR. Aduh, juga enggak dapat THR. Itu, saya, itu kendala yang pertama bro. Iya bro. Enggak ada THR. No budget. Di rumah makan tidur. Makan tidur. Makan tidur. Makan tidur. Gedung. Itulah bro biasanya. Kalau lebaran itu bro. Oke guys. Oke guys. Baiklah. Mungkin itu ya tadi ya bro. Ya bahas-bahas tadi ya. Lebaran. Iya. Kegiatan-kegiatan dilakukan saat lebaran ya bro. Bener bro. Oke guys. Kami dari Ronde Channel. Ada Roni, ada Ade, ada Amin, ada Pampam, dan juga ada Mudrikola. Kami semuanya kru Ronde Channel mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf ya bro. Maafkan juga bila hanya ada salah kata-kata atau salah khilaf mengucapkannya ya bro. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe di bawah ini. Thank you for watching. Thank you for watching this video. Salam, hello, Nian. Bye. Matur suwun, bro.